Shalom adik-adik semua. Puji Tuhan kalau pada saat ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Yuk, kita mau minta Tuhan pimpin setiap kita untuk bisa memiliki hati yang siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong berikan kami hati yang sungguh-sungguh ketika kami memuji Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh memiliki sikap yang benar dan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita sudah hampir 1 tahun situasi pandemi seperti ini. Adik-adik masih belajar di rumah, sekolah online. Ya. Jadi, kita mengerjakan tugas semua segala sesuatu di rumah. Adik-adik pasti mengalami kesulitan, bukan ya? Karena semuanya dikerjakan secara virtual. Jadi, pasti di antara kalian juga ada orang tua yang mengalami kesulitan. Kehilangan pekerjaan, susah memenuhi kebutuhan. Tapi ya adik-adik, tidak perlu khawatir karena kita mempunyai Tuhan yang mengasihi kita, yang memenuhi segala kebutuhan kita. Ya, seperti burung pipit yang terbang, tidak menanam, tapi Tuhan kasih makan. Bunga baku yang ada di taman, tidak didandanin, tapi Tuhan kasih keindahan. Ya, jadi adik-adik kita tidak perlu khawatir. Yuk adik-adik kita mau menyanyi lagu, Burung Pipit Tidak Menanam, tapi dikasih. Adik-adik, terkadang di dalam kehidupan kita sering kita mengalami berbagai masalah. Dan masalah-masalah itu membuat hati kita sedih dan susah. Bahkan kita menjadi putus asa. Nah adik-adik, sebenarnya kita tidak boleh putus asa. Kenapa? Karena sikap itu tidak benar. Dengan putus asa, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Justru yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus percaya kepada Tuhan dan berseru meminta pertolongannya untuk memberikan kita kekuatan dalam menghadapi semua masalah yang kita hadapi. Percayalah,
Tuhan pasti menolong kalian. Karena kasih dan kuasanya sangat nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika masalah datang, jangan takut, jangan menyerah, jangan putus asa. Tetapi bersandarlah kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolong kita untuk menyelesaikan semua masalah kita tepat pada waktunya. Nah, kalian masih ingat janji Tuhan kepada kita?
setia dan percaya. Shalom adik-adik semua. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk Alkitabnya diambil ya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong lembutkan hati kami agar kami boleh taat dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong juga berikan kami hati yang fokus, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengerti setiap firman yang disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong juga Lause yang akan memberitakannya. Terpujilah namamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause akan menunjukkan kepada kalian sebuah benda. Ting! Nah ini kira-kira apa ya? Sebuah botol berisi? Berisi apa ya? Ini, botol ini berisi minyak zaitun. Kalian tahu nggak minyak zaitun itu apa sih? Minyak zaitun adalah minyak yang dihasilkan dari buah pohon zaitun. Minyak zaitun itu banyak sekali kegunaannya. Bisa dipakai untuk memasak, bisa dipakai untuk membuat salad, juga bisa dipakai untuk pengobatan. Pada zaman Alkitab dahulu, pohon zaitun itu banyak sekali tumbuh di Palestina. Dan pohon zaitun itu akan dipanen pada akhir tahun. Pada waktu itu, minyak zaitun adalah merupakan benda yang sangat berharga dan bernilai bagi mereka. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana Allah menolong seorang ibu yang telah ditinggal mati oleh suaminya dengan sebuah mujizat yang sangat luar biasa. Yuk kita buka Alkitabnya ya. Kita akan baca dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Jika sudah mendapatkan, mari kita membaca bersama. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Nah adik-adik, pada waktu itu seorang ibu datang kepada Nabi Elisa untuk meminta pertolongan. Si ibu ini sangat sedih, sangat cemas, sangat takut. Kenapa? Karena ibu ini telah ditinggal mati oleh suaminya. Dan ketika itu suaminya meninggalkan banyak sekali hutang. Sehingga si ibu tidak bisa membayar hutang-hutang yang ditinggalkan oleh suaminya. Itu sebabnya si ibu ini takut. Karena si penagih hutang akan datang kepadanya untuk mengambil kedua orang anaknya untuk dijadikan budak. Adik-adik, tahu nggak budak itu apa sih? Adik-adik, seorang budak adalah orang yang tidak memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Dia hanya boleh mentaati dan turut kepada perkataan semua perkataan-perkataan tuannya. Dan bahkan seorang budak dianggap sebagai barang, bisa diperjualbelikan. Nah, bayangkan adik-adik, betapa ketakutannya,
betapa sedihnya hati si ibu itu ketika dia tahu si penagih hutang mau datang dan mau mengambil kedua orang anaknya. Itu sebabnya dia cepat-cepat datang kepada Nabi Elisa. Kenapa? Karena dia tahu Nabi Elisa adalah hamba Allah yang sangat istimewa. Nabi Elisa itu mendengar dan taat kepada firman Allah. Nabi Elisa percaya kepada Allah. Dan selain itu, Nabi Elisa juga sering menghibur umat Allah. Itu sebabnya si ibu yakin dan percaya bahwa Nabi Elisa bisa menolong dia. Nah, adik-adik, kira-kira ketika si ibu itu datang kepada Nabi Elisa, apakah Nabi Elisa mau menolongnya? Yuk, kita baca lagi ya. Kita lihat apakah Nabi Elisa mau menolong si ibu ini. Nah, kita lanjutkan ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapatku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Adik-adik, si ibu ini sangat miskin, sehingga tidak ada satupun barang benda yang bisa dipakai untuk membayar hutangnya. Dia hanya memiliki sebuah buli-buli yang berisi sedikit minyak. Namun adik-adik, sedikit minyak yang ada di buli-buli itu bisa dipakai Tuhan untuk menolong si ibu ini. Bagaimana ya caranya ya? Yuk kita baca lagi ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai 4. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Adik-adik, mungkin kalian berpikir ya, kelihatannya perintah Nabi Elisa itu terlihat agak aneh. Masakan minyak di dalam buli yang tinggal sedikit itu disuruh dituang ke dalam bejana-bejana kosong. Dan jika bejana itu sudah penuh, disuruh angkat. Kira-kira si ibu ini mau gak ya melakukan perintah Nabi Elisa yang terlihat aneh ini? Yuk kita baca lagi ya. Kita lihat apa sih jawabannya. 2 Raja-Raja 4 ayat 5. "Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir." Nah, dia mulai mengumpulkan bejana-bejana kosong. Pergi ke tetangganya, pergi ke tempat-tempat di mana dia bisa mendapatkan bejana itu. Lalu semuanya dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam rumahnya. Si ibu dan kedua anak ini kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumahnya. Adik-adik, si ibu mulai menuangkan minyak ini ke dalam bejana-bejana kosong tadi. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata minyak dalam botol yang dituang
bahkan minyak yang tadinya sedikit dituangkan itu mengalir terus-menerus tanpa henti. Sampai semua bejana yang ada di sana semuanya terisi penuh. Dan ketika si ibu menuang bejana yang terakhir, si ibu itu bertanya kepada anaknya, "Anakku, apakah masih ada bejana lain? Cepat ambilkan, dekatkan kepadaku." Ternyata anaknya bilang apa? "Sudah tidak ada, Ibu. Itu adalah bejana yang terakhir." Dan seketika itu pula minyak itu berhenti mengalir. Adik-adik, si ibu melakukan tepat seperti apa yang dikatakan Nabi Elisa kepadanya, sehingga dia mengalami mukjizat yang berkelimpahan. Mukjizat itu datangnya dari Allah, dan Allah sangat mengasihi si ibu dan kedua anaknya. Dan Allah ingin menunjukkan pemeliharaan dan perlindungannya kepada si ibu dan kedua anaknya melalui mukjizat ini. Allah lah yang membuat minyak itu terus mengalir dan mengisi penuh semua bejana-bejana kosong yang ada di rumah si ibu itu. Adik-adik, si ibu ini cepat-cepat pergi ke Nabi Elisa dan menceritakan apa saja yang dialaminya. Lalu Nabi Elisa menyuruh si ibu itu menjual sebagian minyaknya ini sehingga bisa mendapatkan uang. Dan uang itu bisa dipakai untuk membayar hutang-hutangnya. Dan sebagian minyaknya lagi disimpan untuk membeli makanan. Sehingga si ibu dan kedua anaknya bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan satu hal yang paling penting adalah anak-anaknya tidak lagi dijadikan budak. Allah bisa membebaskan mereka dari semua kesulitan mereka. Begitu pula Allah juga bisa membebaskan kita dari semua kesulitan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, kita dapat meminta kekuatan dari Allah. Kita dapat berserah penuh kepada Allah. Selain itu juga kita harus melakukan yang terbaik. Dan yang terpenting adalah mengizinkan Allah bertindak dengan caranya sendiri di dalam situasi yang kita hadapi. Nah, selain itu tentunya kita juga harus mengerti apa sih kehendak Allah di dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya bisa mengerti? Yaitu dengan rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin membacakan renungan setiap harinya, dan juga tentunya mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sudah hampir setahun bukan kita mengalami pandemi ini yang menyebabkan kita harus melakukan segala sesuatunya hanya di rumah. Bermain di rumah, belajar di rumah, dan bahkan mungkin di antara kalian juga ada yang mengalami kesedihan karena ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Tetapi adik-adik, kita harus ingat bahwa di tengah situasi yang sulit ini, kita memiliki Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Yesus yang selalu menjaga kita. Yesus tahu apa yang terjadi hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Adik-adik, yang terpenting adalah Yesus tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Dan jika kita mau mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita, Yesus akan menjadi tempat perlindungan, akan menjadi kekuatan bagi kita ketika kita mengalami masa-masa sulit seperti sekarang ini. Nah, sekarang langsung mau tanya nih, jadi bagaimana ya kita bisa bertahan untuk mengatasi semua masalah dan kesulitan yang kita alami? Satu, apa? Berseru kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kekuatan, pertolongan, dan perlindungannya. Nah, bagaimana cara berseru kepada Tuhan? Nah, kalian bisa berdoa. Kalian bisa meminta pertolongan kepada hamba Tuhan, kepada pendeta, kepada guru Injil, dan juga bisa kepada lawan sekolah minggu.
dan juga bisa kalian lakukan kepada orang tua kalian. Nah, mereka-mereka pasti akan mendoakan kalian dan juga membimbing kalian. Yang kedua adalah kita harus percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga, karena Tuhan selalu setia untuk menjaga kita dan memenuhi segala kebutuhan kita. Itu janji Tuhan kepada kita. Adik-adik, firman Tuhan berkata di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Sudah dapat? Nah, ini akan menjadi ayat hafalan pada hari ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Jika kita melangkah bersama Yesus, semua kesulitan dan masalah yang kita hadapi pasti bisa kita lalui, karena Yesus adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Berikan ular pada yang
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah saya dengar pada saat ini. Tuhan, di saat saya lemah, di saat saya takut, di saat saya khawatir, saya mau belajar untuk menyerahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah sumber pertolongan, sumber perlindungan, dan kekuatan bagi saya. Tolong Tuhan berikan saya kedamaian ketika saya harus melewati semua kesedihan dan kesulitan itu. Ajarilah saya untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Adik-adik, seorang ayah pasti berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan kita, memberikan yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Terlebih lagi, Tuhan Yesus mengasihi kita, memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Dia sudah mati di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Semua yang diberikan Tuhan itu yang terbaik. Adik-adik, kita sebentar mau menyanyi lagu Semua Baik. Dari semua jadikan hidupku
saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelumnya, yuk kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah beribadah kepada-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan terlebih lagi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersuka cita menjadi anak-anak. Di mana Engkau selalu mengasihi kami, mencintai kami, dan memenuhi kebutuhan kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir terhadap apapun juga yang terjadi di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan sudah mau menjadi Tuhan kami yang mengasihi kami. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Jadilah pada kami menurut kehendak. Kasih ya Tuhan, diserahkan semua ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah telah selesai. Tetap semangat. Keep happy, keep healthy, keep praying. See you next week. God bless you all. Bye-bye. Sini.